Putra Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo mendapat kepercayaan untuk mendesain pakaian atlet Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Komite Olimpiade Indonesia memperkenalkan jersey atau kaos kontingen Indonesia di acara Rebel Jersey Merah Putih di Hotel Dharma Wangsa Jakarta pada Kamis 4 Juli 2024. Selain jersey, Didit Prabowo juga merancang pakaian seremoni yang peluncurannya akan menyusul. Hadir di acara peluncuran tersebut, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo, Nandito Aritejo, Didit Prabowo, dan atlet renang Joy Aditya. Sebelum kegiatan tersebut, Komite Olimpiade Indonesia sudah mempublikasikan foto-foto penampilan para atlet dengan pakaian buah kolaborasi Komite Olimpiade Indonesia dan Didit Hedi Prasetyo Foundation. Adapun fotografer Davi Linggar berada di balik pemotretan yang ditata secara artistik seperti sebuah fashion street. Didit Prabowo yang telah lama malang melintang sebagai perancang mode menjadi jawaban untuk menyandingi kontingen dari negara lain yang menggandeng perancang terbaiknya. Seperti Amerika Serikat dengan Ralph Lauren, sementara Italia bersama Giorgio Armani. Apalagi Paris, Prancis sebagai tuan rumah Olimpiade 2024 dikenal dengan citranya sebagai kiblat mode dunia. Keterlibatan Indonesia induk perusahaan luxury brand seperti Louis Vuitton dan Christian Dior sebagai sponsor utama semakin memastikan pesta olahraga 4 tahunan itu paling fashionable dalam sejarahnya.